Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Manajemen Penyakit Berbasis Lingkungan yang beranggotakan saya sendiri, Fadri Rabia Malik, kemudian ada Ratri Putri Bestari, ketiga ada Siti Masyarah, lalu disusuli oleh Winda Mayasari, lalu ada Zul Hadi. Untuk materi pertama akan dijelaskan kepada saudari Winda Mayasari. Kepada Winda Mayasari dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kecacingan. Kecacingan merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit usus dengan prevalensi yang cukup tinggi dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kecacingan dilaporkan jarang menyebabkan kematian, namun mampu mempengaruhi kesehatan dan produktivitas penderita melalui penurunan status gizi. Anak-anak usia sekolah dasar dilaporkan sebagai penderita yang mendominasi dalam kasus kecacingan. Kecacingan di Indonesia juga masih merupakan masalah kesehatan masyarakat karena prevalensinya yang cukup tinggi, yaitu 45-65%. Bahkan prevalensi kecacingan pada beberapa wilayah dengan sanitasi yang buruk dapat mencapai 80%. Jenis cacing yang paling sering menginfeksi anak-anak antara lain yaitu Ascaris, Trichuris, cacing tambang, dan Taenia. Selanjutnya yaitu ada cacing Ascariasis lumbricoides atau cacing gelang, yaitu Ascaris lumbricoides merupakan cacing bulat besar yang biasanya bersarang dalam usus halus. Dan Ascariasis lumbricoides hidup di dalam usus halus karena di dalam usus halus cacing perut ini dapat memperoleh makanan dengan mudah, masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang telah terinfeksi atau terkontaminasi telur cacing ini. Selanjutnya ada faktor resiko, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi berupa cuaca yang hangat dan lembab, perilaku hidup sehat, sanitasi, pengelompokan rumah tangga, pekerjaan, tingkat kemiskinan dan urbanisasi juga merupakan faktor-faktor yang berperan dalam infeksi STH. Dan ada juga analisis penyakitnya, yaitu infeksi cacing Ascaris menimbulkan banyak gejala klinis, dimulai dengan rasa mual pada saluran pencernaan sampai ditemukan gejala diare. Gejala klinis tergantung pada intensitas infeksi dengan organ yang terlibat pada sebagian besar penderita dengan infeksi rendah sampai dengan gejala asimptomatis. Gejala klinis paling sering ditemukan berkaitan dengan penyakit paru atau sumbatan pada usus atau saluran empedu. Tanda-tanda yang paling khas adalah batuk, sputum bercak darah, dan sesak. Anak-anak terinfeksi yang memiliki pola makan yang tidak baik dapat mengalami kekurangan protein, kalori, atau vitamin A yang akhirnya akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Selanjutnya ada menegakkan alternatif solusi, yaitu tidak makan makanan mentah, minum air yang sudah dimasak, dan mendidih. Selanjutnya menjaga kebersihan diri, jangan buang air besar ataupun air kecil sembarangan tempat. Bila muncul serupa gejala infeksi parasit usus, segera periksa dan berobat ke rumah sakit. Pengobatan massal 6 bulan sekali sendiri, jangan buang air besar ataupun air kecil sembarangan tempat. Bila muncul serupa gejala infeksi parasit usus, segera periksa dan berobat ke rumah sakit. Pengobatan massal 6 bulan sekali di daerah endemik atau pada daerah yang rawan Ascariasis. Dan penyuluhan kesehatan tentang sanitasi yang baik, hygiene keluarga, dan hygiene pribadi, seperti tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Sebelum makan, persiapan makan dan hendak makan, tangan haruslah dicuci bersih. Dan buang air besar di jamban, tidak di kali atau di kebun. Kedua, ada cacing ankylostomiasis, yaitu cacing tambang. Ankylostomiasis adalah penyakit cacing tambang yang disebabkan oleh Ankylostoma duodenale. Cacing tambang menghisap darah sehingga menimbulkan keluhan yang berhubungan dengan anemia, gangguan pertumbuhan terutama pada anak, dan dapat menyebabkan retardasi mental. Dan selanjutnya, infeksi cacing tambang pada manusia terutama disebabkan oleh Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Habitatnya ada di rongga usus halus. Cacing betina menghasilkan 9.000 sampai 10.000 butir telur sehari. Cacing betina mempunyai panjang sekitar 1 cm, cacing jantan kira-kira 0,8 cm. Cacing dewasa berbentuk seperti huruf S dan C,
Di dalam mulutnya ada 2 pasang gigi. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Winda Mayansari. Lalu akan dilanjutkan oleh kepada Saudara Zul Hadi. Kepada Zul Hadi, dipersilakan. Baiklah, saya Zul Hadi. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Saudari Winda. Asis atau cacing tambang. Ankylostomiasis adalah penyakit cacing tambang yang disebabkan oleh Ankylostoma duodenale, Pohan 2009. Cacing tambang menghisap darah sehingga menimbulkan keluhan yang berhubungan dengan anemia. Gangguan pertumbuhan terutama pada anak dan dapat menyebabkan retardasi mental. Infeksi cacing tambang pada manusia terutama disebabkan oleh Ankylostoma duodenale atau A. duodenale dan Necator americanus atau N. americanus. Habitatnya ada di rongga usus halus. Cacing betina menghasilkan 9.000 sampai 10.000 butir telur sehari. Cacing betina mempunyai panjang sekitar 1 cm. Cacing jantan kira-kira 0,8 cm. Cacing dewasa berbentuk seperti huruf S atau C dan di dalam mulutnya ada 2 pasang gigi. Faktor risiko. Yang pertama adalah sanitasi sekolah. Yang kedua adalah sanitasi rumah. Ketiga, status pemeliharaan hewan. Lalu yang keempat adalah kebiasaan defekasi anggota keluarga. Analisis penyakit di stadium larva, yaitu gatal atau prurituss kulit, terutama di kaki. Perubahan yang terjadi pada paru biasanya ringan. Selama berada di paru, larva dapat menyebabkan kapiler-kapiler dalam alveoli paru menjadi pecah sehingga terjadi batuk darah. Berat ringannya kondisi ini ditentukan oleh jumlah larva cacing yang melakukan penetrasi ke dalam kulit. Gejala-gejala pada usus terjadi dalam waktu 2 minggu setelah larva melakukan penetrasi terhadap kulit. Larva cacing menyebabkan iritasi usus halus. Gejala dari iritasi usus halus diantaranya adalah rasa tidak enak di perut, kembung, sering mengeluarkan gas atau flatus, serta diare. Di stadium dewasa, gejala yang terjadi bergantung pada spesies dan jumlah cacing. Setiap satu cacing Ankylostoma duodenale akan menyebabkan kehilangan darah sebanyak 0,08 sampai dengan 0,34 cc setiap hari. Keadaan gizi penderita. Infeksi cacing Ankylostoma dalam stadium dewasa dapat menyebabkan terjadinya anemia hipokromik normositer serta eosinofilia. Anemia terjadi setelah investasi cacing dalam tubuh berlangsung selama 10 sampai 20 minggu. Menegakkan alternatif solusi. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kesehatan oleh petugas kesehatan tentang kecacingan dan sanitasi lingkungan, meningkatkan perilaku higienis perorangan dan pembuatan MCK atau mandi cuci kakus yang sehat dan teratur. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan dengan meminum obat anti cacing setiap 6 bulan terutama bagi Anda yang risiko tinggi terkena infestasi cacing ini. Seperti petani, anak-anak yang sering bermain pasir, pekerja kebun, dan pekerja tambang. Orang-orang yang terlalu sering berhubungan dengan tanah. Yang ketiga, trichoariasis atau cacing cambuk. Trichoariasis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Trichuris trichuira, cacing cambuk, yang hidup di usus besar manusia, khususnya Ciacium, yang penularannya melalui tanah. Cacing ini tersebar di seluruh dunia.
prevalensinya paling tinggi berada di daerah panas dan lembab, seperti di negara tropis dan juga di daerah-daerah dengan sanitasi yang buruk. Cacing ini jarang dijumpai di daerah yang gersang, sangat panas atau sangat dingin. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Zulhadi yang telah menjelaskan materi tersebut. Maka kita akan lanjutkan kepada materi yang berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Ratri Putri Bestari. Kepada Saudari Ratri, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ratri Putri Bestari akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. A, faktor resiko. Yang pertama ada lingkungan, tanah, iklim, sosial ekonomi, status gizi, hygiene individu beserta kebersihan kuku, kebersihan mencuci tangan sebelum makan, kebiasaan bermain di tanah, kebiasaan defeksi, buang air besar, kebiasaan jajan. B, analisis penyakit. Gejala pada infeksi ringan dan sedang, anak menjadi gugup, susah tidur, nafsu makan menurun, bisa dijumpai nyeri epigastrik, muntah, konstipasi, perut kembung. Pada infeksi berat, dijumpai mencret yang mengandung darah, lendir, nyeri perut, tenesmus, anoreksi, anemia, dan penurunan berat badan. Pada infeksi yang berat bisa terjadi prolapus recti, disentri yang terjadi dapat menyerupakan amebiasis. C, menegakkan alternatif solusi. A, pencegahan premier. Pencegahan premier merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat dan mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Pencegahan premier yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kesehatan oleh petugas kesehatan tentang kecacingan dan sanitasi lingkungan mengingatkan perilaku higien perorangan. B, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yang dilakukan meliputi usaha diagnosis agar dapat terdeteksi lingkungan yang mendukung dapat menyebabkan infeksi. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit dan memakan obat cacing setiap 6 bulan sekali. C. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi kepaparan akibat komplikasi. Pencegahan tersier meliputi cara agar seorang yang telah terinfeksi cacing tidak bertambah parah. Usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan pengobatan dan dukungan moral. Pengobatan yang dilakukan antara lain obat pilihan. Ebendazole atau obat alternatif albendazole. Empat, enterobiosis atau cacing kermi. Enterobiosis vermicularis merupakan nematoda yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Manusia merupakan host pest dari cacing ini. Habitatnya yaitu usus manusia. Sedangkan enterobiosisnya adalah infeksi kecacingan yang disebabkan oleh masuknya cacing enterobiosis vermicularis pada tubuh manusia yang ditandai dengan timbulnya rasa gatal di daerah perianal pada kasus infeksi berat. Faktor resiko. Kebersihan perorangan sangat penting untuk mencegah terjadinya enterobiosis. Kuku tangan hendaknya dipotong pendek, tangan dicuci bersih sebelum makan, guna mengendalikan penyebaran telur. Anak yang menderita enterobiosis sebaiknya memakai celana panjang jika hendak tidur, supaya alas tidur atau kasur tidak terkontaminasi telur cacing dan tangan tidak dapat menggaruk daerah perianal. Dalam lingkungan rumah tangga, dengan beberapa anggota keluarga yang terinfeksi cacing kermi, telur cacing dapat ditemukan 92% di lantai, meja, kursi, buffet, tempat duduk, kakus atau toilet, bak mandi, alat kasur, pakaian dan tilam. B. Gejala klinis. Gejala enterobiosis antara lain, rasa gatal hebat di sekitar anus, rewel pada anak karena rasa gatal dan tidurnya pada malam hari terganggu. Kurang tidur, biasanya karena rasa gatal yang timbul pada malam hari ketika cacing betina dewasa bergerak ke dalam anus dan menyimpan telurnya di sana. Kulit di sekitar anus menjadi lecet, kasar, atau terjadi infeksi akibat penggarukan. Aktivitas meningkat.
Baiklah, terima kasih atas Saudari Ranti Putri Bestari yang telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki poin yang berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Maisyara. Kepada Siti Maisyara, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Mohon izin untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ratri tadi. Nah, di sini yaitu mengenai menegakkan alternatif solusi. Nah, untuk menegakkan alternatif solusi ini, kita ada tiga cara pencegahan, yaitu yang pertama pencegahan primer. Nah, untuk pencegahan primer ini, kita melakukan promosi kesehatan. Nah, kegiatan promosi kesehatan ini bisa kita lakukan seperti menjaga kebersihan diri, misalnya mencuci tangan dengan sabun setiap selesai buang air kecil dan juga buang air besar. Yang kedua, kita bisa melakukan kegiatan mencuci tangan setiap selesai beraktivitas, terutama pada anak dan ketika akan makan. Yang ketiga, itu bisa dengan cara memotong kuku secara teratur. Yang keempat, yaitu menghindari kebiasaan menggigit kuku. Yang kelima, yaitu mengganti pakaian setiap hari, terutama pakaian dalam semestinya 2 kali sehari. Selanjutnya, yaitu mengganti spray dan juga sarung bantal minimal 1 minggu sekali. Lalu melakukan kegiatan rutin seperti membersihkan WC atau jamban minimal setiap hari. Dan yang terakhir yaitu mencuci daging, ikan, sayur, dan buah sebelum dan dimasak atau dihidangkan. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini kita bisa melakukan kegiatan seperti deteksi dini. Nah, jika seandainya ada seorang anak mengalami gatal pada sekitar anusnya di malam hari, itu kita bisa lakukan dengan melakukan pengobatan. Nah, pengobatannya itu ada berbagai macam obat seperti mebendazol, albendazol, dan juga pirantel penguat. Nah, obat cacing ini banyak beredar di masyarakat yang biasanya kandungan yang biasanya itu dikonsumsi oleh masyarakat ialah pirantel penguat. Nah, yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Nah, untuk pencegahan tersier ini merupakan pencegahan terakhir yang mana dilakukan pada saat proses penyakit sudah lanjut. Jadi, sudah tidak bisa lagi dilakukan secara pencegahan primer dan sekunder. Nah, pencegahannya ini bisa kita lakukan seperti datang ke dokter, kita harus melakukan rehabilitasi, dan juga kita harus melakukan pencegahan. Nah, yang mana ini bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan cacat dan mengembalikan penderita ke kondisi yang optimal. Selanjutnya, yaitu filariasis. Nah, filariasis ini merupakan penyakit kaki gajah. Nah, penyakit kaki gajah ini, dia menular melalui saluran dan kelenjar limpe yang mana disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk. Nah, penyakit ini dia bersifat menahun atau kronis, dan bila tidak mendapatkan pengobatan, itu dapat menimbulkan kecacatan yang menetap berupa pembesaran kaki, lengan, alat kelamin, baik pada perempuan maupun laki-laki. Nah, akibatnya, penderita tidak dapat bekerja secara optimal, bahkan hidupnya tergantung kepada orang lain. Nah, di sini ada gejala klinisnya. Gejala klinis filariasis itu, yang pertama ialah tanda-tandanya, yang pertama itu ada demam. Nah, demamnya itu biasanya berulang-ulang selama 3-5 hari. Nah, demamnya ini bisa hilang apabila kita istirahat dan timbul lagi setelah kita melakukan pekerjaan berat. Lalu ada pembengkakan pada kelenjar getah bening. Nah, pembengkakan pada kelenjar getah bening ini itu tanpa adanya luka, dan juga biasanya di daerah lipatan paha, ketiak, itu tampak kemerahan, terasa panas dan juga sakit. Lalu terjadinya radang saluran kelenjar getah bening, yang mana terasa panas dan sakit, yang menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan. Lalu filarian ini terjadi akibatnya sering terjadi pembengkakan kelenjar getah bening, itu dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. Nah, selain dari itu juga terjadinya pembesaran tungkai, di mana selain dari pembesaran tungkai ini juga pembesaran lengan, buah dada, kantong buah zakar yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas. Nah, untuk gejala klinisnya itu kalau sudah kronis
Yang terjadi ialah pembesaran itu menetap pada daerah tungkai, lengan, buah dada, dan juga buah zakar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor resiko. Nah, yang pertama yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi seperti keadaan iklim, keadaan geografis, struktur geologi, dan sebagainya. Lingkungan fisik erat kaitannya dengan kehidupan vektor sehingga berpengaruh terhadap munculnya sumber-sumber penularan filariasis. Selain itu juga, lingkungan fisik dapat menciptakan tempat perindukan dan peristirahatan nyamuk. Dan suhu kelembapan juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan masa hidup keberadaan nyamuk. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkungan biologis. Untuk lingkungan biologis, itu dapat menjadi rantai penularan filariasis. Misalnya, adanya tanaman air sebagai tempat pertumbuhan nyamuk Mansonia sp. Daerah endemis Bulgaria Malai adalah daerah dengan hutan rawa sepanjang sungai atau badan air yang ditumbuhi tanaman air. Dan faktor yang ketiga yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya itu adalah lingkungan yang timbul sebagai sebab akibat adanya interaksi antar manusia, termasuk perilaku, ada istiadat, budaya, kebiasaan, dan perilaku penduduk. Selain dari itu juga, kebiasaan bekerja pada malam hari di kebun itu juga berkaitan dengan intensitas kontak vektor. Nah, insiden filariasis pada laki-laki itu jauh lebih tinggi daripada perempuan pada umumnya karena laki-laki itu sering kontak dengan vektor pada saat bekerja. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menegakkan alternatif solusi. Nah, yang pertama kita bisa lakukan yaitu dengan cara menghindarkan diri dari gigitan nyamuk vektor. Dengan cara, yang pertama, menggunakan kelambu sewaktu tidur. Yang kedua, menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa nyamuk. Yang ketiga, menggunakan obat nyamuk semprot dan obat nyamuk bakar. Dan yang keempat, mengoles obat anti nyamuk. Nah, selain itu juga, selain dari menghindari gigitan nyamuk, kita juga bisa melakukan pemberantasan nyamuk. Yang pertama, kita bisa membersihkan tanaman air pada rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk. Yang kedua, kita bisa melakukan penimbunan, mengeringkan atau mengalirkan genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk. Dan yang ketiga, kita bisa membersihkan semak-semak di sekitaran rumah. Nah, teman-teman, di sini ada tiga macam obat, yang mana obat ini biasanya digunakan sebagai obat cacing. Nah, yang pertama itu ada obat Combatrin. Nah, obat Combatrin ini biasanya sering dipakai oleh masyarakat pada umumnya di Indonesia. Di sini ada dua macam. Yang pertama itu ada dalam bentuk sirup, yang kedua ada dalam bentuk tablet. Nah, untuk sirup ini itu biasanya digunakan pada dosis anak-anak, sedangkan untuk tablet itu biasanya digunakan pada dosis orang dewasa. Nah, untuk obat cacing ini sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, penggunaannya itu ialah minimal 6 kali dalam sebulan. Nah, yang kedua itu adalah mebendazol. Dan yang ketiga sama juga mebendazol, cuman di sini mebendazolnya ada dalam bentuk tablet dan juga dalam bentuk sirup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ada berbagai macam gambar orang yang terinfeksi penyakit kecacingan. Nah, untuk infeksi kecacingan ini sendiri, di sini adalah gambar cacing yang mana sudah menginfeksi pada usus. Nah, yang di sini juga ada gambar cacing yang sudah menginfeksi pada kulit di kaki. Dan juga cacing sudah menginfeksi pada mata, ini juga sudah sampai terjadinya bolong pada kaki. Nah, namun untuk terjadinya kasus yang seperti gambar terakhir ini, itu sangat jarang karena sekarang itu semenjak sudah adanya inovasi terbaru, obat-obat dari pirantel pamuat tadi yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat itu sudah mampu untuk memberantaskan terjadinya penyakit kecacingan. Nah, selain dari itu juga teman-teman, di sini ada gambar ya bagaimana alur dari terjadinya penyakit cacing. Nah, jika teman-teman tidak menjaga kebersihan seperti teman-teman bermain
kotor, lalu teman-teman tidak mencuci tangan dengan bersih, teman-teman tidak melakukan pemotongan kuku, ya teman-teman juga tidak melakukan pengolahan bahan untuk dikonsumsi dengan bersih, itu akan menyebabkan terjadinya perkembangbiakan cacing di dalam perut atau di dalam usus. Nah, yang dapat mengakibatkan teman-teman terjadinya lesu, lemas, badan terasa nggak enak, lalu terjadinya demam, sampai terjadinya muntah, ya, terus juga terjadi perbuncit, lalu keadaan teman-teman perbuncit, badan teman-teman makin kurus, dan sampai kasus terberatnya itu ialah terjadinya ini nih, pada gambar yang sudah dilihatkan ini, keluarnya cacing melalui anus ataupun melalui hidung. Nah, namun biasanya untuk kasus ini yang pada gambar terakhir itu sangat kecil terjadi. Yang telah saya sebutkan tadi bahwa jika seandainya teman-teman melakukan pengobatan dengan tepat, teman-teman melakukan pencegahan dengan tepat, insya Allah ini untuk kasus yang terberat seperti ini tidak terjadi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan seluruh materi yang dipaparkan oleh PPT. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah bekerja keras untuk PPT tersebut. Dengan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menjelaskan seluruh materi yang dipaparkan oleh PPT. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah bekerja keras untuk PPT tersebut. Dengan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.